Melihat ada segelintir rakan artis terkandas di pertengahan jalan untuk kekal istiqomah berhijab mengundang rasa simpati dalam diri penyanyi hip-hop sensasi Zizi Kirana 37. Enggan menghakimi keputusan diambil orang lain, sebaliknya Zizi meminta masyarakat agar tidak memberi tekanan dan terus memanjatkan doa supaya pintu hati mereka dibuka semula untuk sebelum berhijab. Sebelum itu, jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Sejujurnya, paling suka untuk kekal istiqomah selepas bertudung. Disebabkan itu, saya mengelak untuk berbicara soal berhijab walaupun ramai bertanya mengenainya sejak awal lagi. Saya sendiri tidak melakukannya secara drastik tetapi perlahan-lahan memakai hijab ketika Ramadan sebelum membuat keputusan berhijrah sepenuhnya. Saya tak mahu melakukan sesuatu dengan cara mengejut. Paling penting, biarlah keputusan berhijrah dibuat atas kerelaan, bukannya desakan sesiapa. Mengenai tindakan segelintir artis membuka tudung, saya akui kasihan dengan mereka. Nak ulas panjang lebar pun kita tidak berada di tempat mereka dan tak tahu apa dugaan dilalui hingga terpaksa membuat keputusan seberat ini, katanya kepada BH Online. Apabila memilih menutup aurat, pemilik nama lengkap Nur Fazlah Mat Tahil 37 ini mengakui dia kini lebih teliti dari segi imej dan pemakaian. Ini kerana katanya dia perlu menjaga batas sebagai isteri memandangkan ada banyak mata memerhati. Apabila keluar rumah, saya perlu jaga maruah suami dan keluarga. Justeru, soal penampilan amat dititik beratkan setiap kali keluar rumah atau nak buat persembahan. Saya kena tengok apakah tudung dan pakaian bersesuaian ketika mengadakan persembahan. Alhamdulillah, saya sangat selesa dengan penampilan baru. Tiada pula rasa rindu dengan imej lama, ungkap penyanyi lagu ini. Bersesuaian dengan imej berhijab, Zizi mendedahkan dia tidak akan menyanyikan lagu yang mesejnya bertentangan dengan penampilannya itu. Antara lagu yang bakal disimpan dalam lipatan sejarah adalah Siapa Yang Bab-Bab dan Nak Ke Tak Nak. Dari awal lagi apabila saya nak bertudung, hala tuju lagu saya adalah seperti lagu yang lebih santai tanpa perlu nak ligat menari. Malah, saya berpesan kepada koreografer agar gerak tarian tidak keterlaluan, kata isteri kepada pelakon Yusuf Bahrin ini. Menyedari tidak akan selamanya menyanyikan lagu bergenre hip-hop, Zizi memaklumkan dia bakal tampil dengan lagu berkonsepkan world music bagi meneruskan kelangsungan kerjaya nyanyi. Saya ada memberitahu pihak pengurusan yang saya masih mahu berada dalam industri muzik walaupun tidak lagi menyanyikan lagu berentak hip-hop. Dalam fikiran, saya teringin menyanyikan lagu berunsur ketuhanan seperti Mahir Zain dan Sami Yusof. InsyaAllah, saya akan merakamkan lagu genre ini sebagai percubaan tahun depan, kata Zizi.